Seseorang peserta CPNS di Kabupaten Bangka Selatan didiskualifikasi sebagai peserta lantaran telat 10 menit daftar seleksi kompetensi dasar atau SKD. Karena hal itu, peserta tersebut tak kuasa menahan tangis lantaran ini tahun terakhir ia bisa mengikuti tes CPNS karena usianya sudah 35 tahun. Darlia peserta seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS ini tak kuasa menahan tangis mengetahui dirinya didiskualifikasi dari peserta seleksi kompetensi dasar atau SKD. Ditolaknya wanita 35 tahun ini lantaran telat 10 menit saat peserta lain sudah masuk ruang komputer assisted test atau CAT di gedung Diklat Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kendati sudah berupaya meyakinkan panitia seleksi CPNS, namun Darlia tetap tak lolos. Darlia pun harus menguburkan mimpinya menjadi seorang abdi negara, mengingat usianya sudah genap 35 tahun, batas usia maksimal seseorang untuk ikut tes CPNS. Ditolaknya Darlia menurut Kabid Pengadaan Mutasi dan Promosi Kepegawaian, Putra Syabana, sudah sesuai dengan SOP atau sesuai peraturan Badan Kepegawaian Daerah nomor 50 tahun 2019. Serta yang terlambat memang sudah diatur khusus dalam peraturan Badan Kepegawaian Daerah nomor 50 tahun 2019 tentang prosedur penyelenggaraan metode tes dengan berbasis komputer assisted test atau CAT, BKN. Jadi memang di dalam tata tertibnya diatur, serta itu 5 menit sebelum sesi dimulai, itu sudah ditutup untuk pemberian PIN registrasi, sehingga serta itu tidak bisa lagi untuk masuk ke dalam tata mengikuti tes, karena sudah ditutup dan di-block sistemnya, tidak bisa lagi mengikuti tes. Jadi kami sarankan kepada peserta, setelah pengumuman yang sudah kami lakukan, 90 menit sebelum jadwal sesi dimulai, sudah bisa hadir di lokasi, sehingga bisa nanti mengikuti proses registrasi dengan lancar dan tidak tes SKD CPNS Bangka Selatan dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 25 sampai 28 Februari 2020 dengan 189 formasi dan 1.667 peserta. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan.